Dari Tangerang kita beralih ke Bandung, pemirsa, dua mahasiswi harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit usai menjadi korban aksi pembegalan yang dilakukan dua pelaku begal di kawasan Cikapayang Dago, Bandung. Satu dari dua korban kini dalam kondisi kritis dan koma setelah sebelumnya kepalanya menghantam aspal akibat berusaha mempertahankan tas yang hendak dirampas dua pelaku. Korban terpaksa harus menjalani perawatan di ruang gawat darurat rumah sakit setelah menjadi korban pembegalan yang dilakukan dua pelaku di kawasan Cikapayang, Dago, Bandung. Peristiwa ini berawal saat korban yang bersama dengan rekannya E pulang usai menyantap makanan di kawasan Dago, Bandung. Meski demikian, kedua korban tidak menyadari tengah dibuntuti dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Saat tiba di kawasan Cikapayang, Dago, selanjutnya seorang pelaku berusaha menendang sepeda motor dan merampas tas yang dibawa korban. Korban yang berusaha mempertahankan tas akhirnya tidak sadarkan diri akibat menderita luka parah di bagian kepala. Usai merampas tas korban, kedua pelaku selanjutnya melarikan diri. Hingga kini petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.